Detik-detik pemakaman Muzdalifah, tangis penyesalan Fadel pecah. Muzdalifah dikabarkan meninggal dunia, kabar duka istri Fadel Islami tersebut dibagikan oleh kanal YouTube Family Entertainment. Video itu memiliki judul Innalillahi, detik-detik pemakaman Muzdalifah, tangis penyesalan Fadel usai ceraikan Muzdalifah. Pada thumbnail tampak foto mantan istri Nasar yang dikelilingi dengan rangkaian bunga. Selain itu, terlihat mobil ambulan mengantar jenazah dan gundukan tanah makam yang baru saja ditabur kembang. Video tersebut mengklaim bahwa Fadel Islami menangis menyesal usai menceraikan Muzdalifah. Hingga kini, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 8.800 penayangan. Lalu, apakah benar Muzdalifah meninggal dunia? Setelah menonton video berdurasi 2 menit 58 detik tersebut, tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Muzdalifah meninggal dunia. Apalagi klaim bahwa Fadel Islami menceraikannya tidak terbukti benar. Meski rumah tangga Muzdalifah dan Fadel Islami kerap diterpa isu perceraian, tapi hingga kini keduanya masih bersama sebagai pasangan suami istri. Narator dalam video hanya memberikan informasi bahwa kabar itu diunggah oleh akun lainnya yang mengklarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Muzdalifah meninggal dunia adalah kabar palsu atau hoax. Pengunggah video hanya menggiring opini dan menarik perhatian penonton dengan mengedit foto pada thumbnail. Isi video dengan judul yang ditulis tidak selaras, sehingga konten tersebut dapat dikategorikan sebagai konten menyesatkan karena berisi berita bohong.